sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaka nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai tuan, sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Dan kita ucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua ni dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Amin insya-Allah. Jadi dengan limpah kurniaan daripada Allah, dengan izin Allah Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, malam ni saya boleh mari muzakarah pula dengan fak kita semua. Tapi malam ni luar biasa sikit. Jadi semua tu malam-malam dulu kita duduk baca kitab penawar bagi hati lah. Jadi malam ni ni nah, kita tak ada baca, tak ada muzakarah, kita penawar bagi hati. Nah, lepas tu kita nak muzakarah juga, tapi kita nak hati dengan amalah kita buat, kita dapat pahala yang sangat banyak. Kita buat petaran ni ya, tapi kita boleh pahala tu mahasa nak panggil. InsyaAllah nah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi insyaAllah. Lepas tu saya nah, buat kita semua ni nah, tolong komen sikit atau suara saat ni tu cerak ada. Nah, tapi lik saya ni cerak ada, takut buat kita tu tak cerak. Agama tu agama mana insyaAllah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, patu fak kita semua kita pakat chair juga. Nah kita pakat chair juga. Jadi hak masuk dah ni kita pakat chair, patu kita pakat ngaji malam ni. Ibu apa adik akak. Jadi kita ni apa ni malam oleh kerana saya ni baru sapa. Muka saat ni tu kita gi nah gi munduk kita pak orang boh, tolong orang boh bagi bagi sikit banyak nasi air kelingan baba karing cekuah patu baba zu patu nah baba-baba lain lagi amalah. Nah bagi kita semua pun duk tengok dah dalam esok tu. Nah itulah patu saya pun kelip mari tak ada apa ni tak makan nasi gapo lagi ni. Nah mari kita mari duduk di kedai nasi lah ni patu saya pun tak apa. Belalah malam ni tak ada muzakarah kita nawa pun tak ada, tapi kita nak buat lesson juga, nak we amalan we kita buat juga. Nak kita buat sikit tapi Nabi kata boleh pahala yang sangat banyak. Insya-Allah kita semua pakat chair eh. Dengan sebab kita chair ni tu nah, orang lain sat ni tu boleh ngaji buat sama dengan kita. Boleh ngaji buat sama dengan kita insya-Allah. Siapa yang masuk dah kita pakat chair semua insya-Allah taala nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi gini, ibu bapa dan akak semua,
Kita ni kena duduk satunya niat nak buat ibadat ke Tuhan semua. Walaupun kita saat ni tu nah, apa nama ni? Tak ada nak apa ni? Tak ada nak buat. Tapi dalam hati kita ni kena ada niat. Nah, kena ada niat. Niat ni ustaz, niat tu aku ni nak buat amal ibadat kepada Allah. Aku nak semaya, aku nak puasa, aku nak zikir. Ustaz, kalau kita niat saja, okey. Patut kita tak ada uak. Kita berdosa ke, kau boleh pahala benar. Gini ibu bapa dak aku. Ramai-ramai fak kita semua ni, kalau fak kita semua niat dalam hati, ya Allah. Minta ya Allah aku nak ngaji, ya Allah aku nak zikir, ya Allah aku nak semaya, ya Allah aku nak baca Quran. Kita niat baik tu Nabi bagi tahu deh. Nabi royak terena Allah Taala wi pahala kepada kita. Kita niat baik tu saja, niat saja tu ke gini. Kita niat saja hak ni tu Tuhan wi pahala dah kita. Ni Nabi sebut sungguh, ni. Pas kita maknanya. Kita niat dalam hati Tuhan wi pahala dah kita. Kita norak ke tu. Tangan tak ada buat amal lagi, mulut tak ada baca Quran lagi, kaki tak ada jalan lagi tempat molek lagi. Hati kita niat dalam hati, ya Allah aku nak semaya, ya Allah aku nak zikir, ya Allah aku nak baca Quran. Niat dulu dalam hati boleh pahala dah. Kita norak gitu. Dan insya-Allah hati siapa-siapa yang tak ada niat nak buat kebaikan, hok tu kena cek dalam hati tu, kena cek iman yang ada dalam hati lah tu. Tago niat saja tak ada kena waktu berang. Tak kena waktu baik ke apa nama, hanya niat dalam hati kata aku nak buat amal ibadat kepada Tuhan. Nak semaya, nak baca Quran, nak zikir. Tak sejuga tu. Jauhlah kita dengan Allah. Jauhlah kita dengan rahmat Allah. Sebab tu kita semua mula-mula sekali kita pakai niat dalam hati, ya Allah, aku nak buat amal ibadat kepadamu. Ya Allah, nak baca Quran, nak zikir, nak semaya sunat. Nah, jadi gini. Fak kita baru masuk ni, jadi malam ni kita tak ada muzakarah, kita nawa tak lah. Nah, oleh kerana saya ni Nah tak ada sebab baru siapa aku tempat kita lagi munuk golok tu. Tapi walaupun saya hak ni tu tak ada nak baca kita nak muzakarah kita penawar, tapi kita boleh muzakarah ilmu agama juga. Malam ni amon nak bagi kepada fak kita semua amale hak boleh pahala mahasan. Kita buat tahun ni boleh pahala yang sangat banyak. Siapa Nabi ada sebut dalam hadis kata di hari akhirat esok pahala kita ni hak banyak sekali. Tak ada orang hak nak pahala banyak supaya kita di hari akhirat esok. Ya di atas dunia ni kita duduk boleh nampak duit, tamneng, kaya baik tu. Kita duit banyak, kita kaya, kita duit banyak pada orang tu. Jadi kita duduk ukur kata kita ni mulia sebab apa? Sebab kita tu duit banyak pada demo. Tapi di hari akhirat esok tu kita mulia dengan sebab kita pahala banyak. Pas Nabi royak, siapa yang buat amalan hok ni, kita nak ngaji malam ni, dialah hok pahala banyak sekali. Tak ada siapa hok pahala banyak nak serupa dengan dia. Tak ada. Malaikat orang tu dia buat amalan serupa dengan orang ni juga. Baru orang tu pahala banyak serupa dengan orang ni. Serupa dengan kita. Misal tu kita buat amalan hok ni, buat semua hari-hari kita buat. Di hari akhirat esok di padang mahsyar kitalah pahala hok banyak sekali. Nabi atena tak ada orang lain hak pahala serupa dengan kita. Malaikat orang tu dia di atas dunia dulu, dia buat amalan serupa dengan kita dok buat juga. Sebab tu amai atau pahala mahasan malam ni nak ayat ni. Tak apa kita tak ngaji kita nak malam ni, insya-Allah tengok amalan esok mana usah pula kena. Dan insya-Allah taala. Dah kita ngaji malam ni, kita ngaji. Insya-Allah. Dah. Jadi siapa hak masuk dah tu, saya nak bagi tahu dulu kata malam ni tak ada ngajar kitab penawar bagi hati, tapi kita nak ngajar ilmu agama juga. Bukan kata lepas tu tak ngak apa ni, tak apa ni, tak ada ngajar kitab penawar, lepas tu lesok apa ustaz, lesok nak ngajar juga, tapi kita hati dengan hak lain masuk, tak jadi rugi juga, boleh ambil manfaat juga insya-Allah. Lepas tu siapa hak masuk dah ni, kita pakat cek. Nah, kita bakat cek insya-Allah. Lepas tu kita bakat cek di waris kita, di adik-adik kita. Ramai lagi ni hok tak masuk dalam kelas kita ni. Ramai lagi hok tak masuk dalam hong ni, boleh jadi tak ada cek nak di fit demo.
Ha, tak ada nak centang. Dah insya-Allah pak kita pun pakak cia di adik-adik kita, di bawah kita insya-Allah. Pakak ngaji belah kau insya-Allah, pakak buat amal lah kau. Kalau kita tak ada buat malam ni, kalau kita tak ada buat learning, kita nak buat bila? Esok. Dia gedak umur kita sampai esok, ustaz. Amo ni tak ada nyakit. Amo wasa kata hidup lagi esok. Apa mik perakan? Apa perakan? Apa yang royak atas kita hidup lagi esok? Lama mana orang hok sihat mati malam? Mati-mati kau tidur. Nah, sebab tu yang ni kita tunggu insya-Allah nah. Gini bapa dek akak semua. Alhamdulillah yang mana tu happy leh waktu kita semua ni boleh ngaji, boleh dengar. Lepas tu nah, kita pakak celaka. Pakak celaka insya-Allah taala. Dan malam ni saya doa dengan Allah. Ni siapa hok masuk dalam kelas dah ni, saya doa dengan Allah. Masuk dalam lesu amadah, amadah dengan Allah. Minta wi Allah taala bagi ilmu yang berkat di waktu kita. Dan minta wi Allah subhanahu wa ta'ala nah, wi rahmat, wi kebaikan kepada fak kita semua. Tak kira fak kita semua duduk mana, duduk dalam rumah. Tak kira lah walaupun jauh dengan amal ni satu kilo pun. Misal tu ustaz amal duduk Malaysia, oh apa satu kilo. Ustaz amal duduk nah di Kuntik, oh apa kilo. Walaupun kita nak jauh pada tempat duduk, tapi hubungnya kita dekat. Saya doa dengan Allah Ta'ala, minta Tuhan bagi rahmat dan kebaikan tu kepada fak kita semua. Minta Tuhan bagi kebaikan masuk dalam rumah fak kita semua. Amin insyaAllah. Malam ini jadi satu malam yang berokat di kita dah. Di orang yang buat ibadat kepada Allah, malam tu jadi berokat insyaAllah fak kita semua. Kita bakal ngaji belakang malam ni nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gini bapa dek akak semua. Jadi kita nak ngaji malam ni, amalan yang kita buat boleh pahala yang sangat banyak. Nak gini, kita bakal celaka. Mudah-mudahan dengan sebab kita cel tu dia buka kamohin. Ha, boleh dia katuk kamohin, sebab tu orang lain saat ni tu tak boleh nak masuk ngaji. Ha insya-Allah dah. Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu. Jadi kita mari ngaji. Kita mai ngaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tajuk kita malam ni. Jadi malam ni kita tak ada baca kitab. Nah, apa nama bagi hati, tapi kita nak ngaji. Nah, apa nama ni? Harap ha amalan kita buat boleh pahala yang sangat besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi gini lo. Malam ni fak kita semua nak tidur lakor eh, nak tidur lakor. Lepas tu saya minta fak kita semua ni baca hok ni 3 kali malam ni. Pia mana baca ustaz? Pia kita duduk tempat tidur kita dah. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca hok ni 3 kali masa kerja duduk tempat tidur tu, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita walaupun dosa kita nak banyak supengabuh di air laut. Malam ni kita buat amal lakor dah. Buat amal lakor malam ni. Saya pun serupa, fak kita semua pun serupa. Mana ni? Eh, Allahumma salli ala Muhammad ha ni. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca ni. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baca apa kali? Baca 3 kali. Piye mana? Piye kita duduk tempat tidur kau nak tidur malam ni? Bukan malam ni saja, malam sama semua. Panabiatena siapa baca hok ni? Ni astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuhan ampunkan dosa dia sebanyak buih yang ada di air laut. Buih hok yang ada di patah di air laut tu. Banyak dak siapa atik hok kuasa bila kata buih hok yang ada di air patah tu ada berapa buih, ada berapa teh. Tak ada siapa. Ni kata banyaknya. Tahu tu Tuhan ampun dosa kita. Nah, pahari-hari subang hari ni. Hari ni kita buat dosa dengan Tuhan apa perkara? Mata kita tengok benar hari apa perkara, lingkar kita dengar benar hari apa perkara. Banyaknya dosa kita hari ni. Nah, lepas tu kita nak tidur malam ni, kita nak beritahu apakah dosa kita dululah. Takut kita mati malam ni. Takut kita mati malam ni. Jadi kita bakal nah, malam ni bakal baca lakor. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Nabi kata Allah Ta'ala apun dosa kita sebanyak buih yang ada di alau. Ha tu we peringatan. Siapa hok dak buat amal dak alhamdulillah. Siapa tak ada buat amal lagi kita pakai usaha lah kau insya-Allah. Nah, habis di situ. Allahumma salli ala Muhammad. Habis kita nak masuk nah amal kita nak ngaji pula.
Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hak kita nak ngaji malam ni ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni bantuk dari Imam Al-Tirmizi. Imam Tirmizi ada sebut dalam kitab hadis ya. Ya ada bantuk satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayat gini. Nabi kata man sahabbaha Allah mi'atan marratin lah bil wada mil wadati wa mi'atan bil asyyi wa mi'atan marratin bil asyyi kana kaman hajja mi'atan hajjatin. Subhanallah. Nabi ayat gini. Nabi kata siapa yang sebut. Jadi hak ni kita boleh pahadar eh. Kita nak tukar pula. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa hak sebut ni hak ni. Subhanallah hak atas eh. Hak atas. Subhanallah haja tu. Sebut apa kali? 100 kali. Heh. 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 100 kali subhanallah ni ke? Banyak tak? Kalau kita kira minit, berapa minit? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa minit? Sapa rak tengah je? Sapa rak 10 minit? Tak sapa. Kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, 1 kali. Piye mano ustaz? Piye mano kita baca subhanallah 1 kali tu? Bila wadati pada waktu pagi, bila asyiyi dan pada waktu petang. Lek pagi 100 kali, lek petang 100 kali. Kita boleh pahala, orang itu boleh pahala seperti orang hok buat haji 100 kali haji. Ni nak ya 100 kali haji. Amun nak anya fak kita semua dah. Kalau tu have umur di fak kita ni 100 tahun. Tahawa Allah Taala mop ciwit hang kat brau tamut 100 pi. Fakita ni semua dah umur 100 tahun. Apa nak tanya? Fakita ni sama tijak buat haji di Mekah. Nah, 100 kali tak? Neng pipai tak, tak kuasa. Tapi dengan amalan kita buat ni. Kita baca subhanallah, subhanallah kara tu. Nah, baca subhanallah kara baru. Nah, berapa kali? 1 kali ya. Nabi kata kena. Boleh pahala serupa dengan kita buat haji 100 kali. Ha ni nak ayat atau besar. Siapa yang tinggal hok ni ke rugi, sangat-sangat rugi. Rugi bila? Bukan rugi di atas dunia. Di atas dunia ni kita nampak atau orang rugi, orang tak kerja, orang tak ada cari makan. Nah, kita nampak hok biasa tapi rugi di hari akhirat. Hok ni, rugi sungguh. Eh 100 kali ya ibu bapa di akak. Sebab tu siapa tak ada uang amal lagi minta uang amal. Minta buat amal. Mula lalu dah. Nah, mula lalu dah. 1 kali. Lek pagi 1 kali. Lek petang 1 kali. Subhanallah. Yang ni kita malah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Tuhan kami. Buatlah sifat malah yang ada di kami ni. Ya Allah. Sifat malah suti ni. Ya, baik. Dah, kalau kita nega buat kerja ehok dunia ni pun tak si malah. Tapi buat apa? Reno kita lawa. Kita kacau. Letih tak urut. Tapi kita jangan juga uak kerja edunya. Sebab apa? Kita nampak kata, kalau aku kacir, kalau aku aku dapat kerjaya aku dapat duit banyak kita gini. Bah kita ni kena tinggal hak dunia ni. Nah, hak dunia ni kita nak tinggal, kita nak pergi akhirat. Sebab tu, nah, amo pun super, fak kita pun super. Pakat-pakat uak. Malam ni kita pakat-pakat ngaji dan fak kita pakat-pakat uak. Boleh tak? InsyaAllah ambil deh. Siapa yang tak ada uak lagi ke ustaz amun zikir tak mau. Subhanallah, subhanallah, zikir tak mau. Yalah duk zikir tak mau. Tapi subhanallah 100 kali lik pagi, subhanallah 100 kali lik petang tu. Dua masa ni kita uak tak? Kita uak tak? Ya di atas dunia ni kalau kita rugi, kita boleh baik, kita boleh baik kia lagi. Kita boleh baik cari okat mai. Berok tahak kita siap okat. Hak ni kita boleh cari okat hak lain pula. Tapi kalau kita mati, kita pergi hari akhirat esok, kita rugi nak ambil okat mana di hari akhirat. Ni kita nak mikir hak tu. Nak ambil okat mana kita nak cari keperluan kita nak dapat pahala yang banyak mana lagi di hari akhirat.
di atas dunia ni. Ha, sebab tu ni supengan ni. Eh, beruntung dah, sangat-sangat beruntung orang yang masuk dengan malam ni. Orang lain tu Allah Taala tak pilih lah, boleh hadir tu hai pilih tadi. Tapi hok kita semua ni hok masuk dah ni, Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Ha, nak. Demo tanya kata anung rekang konon dai mai boleh. Boleh. Boleh juga kita ke gini ke gini. Subhanallah, subhanallah, kita nak baca bila masa mana tu boleh lah ke. Ya memang kami nak, tapi amanah ya ta di masa-masa hok Nabi kita suruh tu kita baca ratik. Faham tak? Alhamdulillah, kita baca ratik. Kita ca'an subhanallah welana itu boleh laka. Kita nak baca subhanallah, subhanallah satu kali masa mana boleh laka. Tapi amanah ya ta minta fak kita semua pakak baca ratik subhanallah satu kali di masa Nabi kita suruh. Mana? Lek pagi 100 kali, lek petang 100 kali. Boleh kedak fak kita semua pakai wa amal lalu dah pagi esok. Belalah tak ada mulai dengan saya pun. Faham tak? Tak ada baca subhanallah satu kali dalam rekam pun tak apa. Sudah kita mai subuh ke apa, kita baca subhanallah satu kali. Hak subhanallah 33 kali pada semaya subuh tu hak tu suku dah. Faham tak? Hak tu suku, hak ni pula satu kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Satu kali lik pagi. Amu rasa kata tak ada lama, dah lepas mang tak apa puluh minit. Kita baca subhanallah satu kali lik pagi. Buat siapa lik petang pula kita baca subhanallah satu kali. Nabi kata kena, kita boleh pahala supaya awak haji 100 kali haji. Hadis ni ada bentuk dalam kitab Sunan Imam Tirmizi. Ada bentuk dalam kitab hadis Imam Tirmizi. Ha ni 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 sebab tu amoy atau pahala mahasan kita ngaji amale. Pak ibu apa ni supaya fak kita ratus-ratus hari hidup dengar lah ni. Kita kalau dengar saja kita tak buat amal. Ni fak kita ni dengar oh baca subhanallah 100 kali. Subhanallah, subhanallah 100 kali boleh pahala nah supaya buat haji. Ha bet tu. Tak ada uat dak, tak ada baca subhanallah 1 kali lik pagi, tak ada baca subhanallah 1 kali lik petang dak. Tak boleh pahala juga supaya buat haji satu kali tu. Eh? Tak boleh pahala juga. Orang hak boleh pahala 100 kali supaya dia buat haji hak ni tu, apa ni? Supaya dia buat haji dia boleh pahala supaya 1 kali tu dia kena buat. Misal tu fak kita ya. Lah eh. Aku ni duk baca seumur subhanallah 100 kali lik pagi, 1 kali lik petang. Tapi aku tak tahu kata boleh kelebih gitu mu banyak ni. Tak tahu. Nah, baru mengaji malam ni ya, tapi amo dak buat amal sokmo tu. Noh ya ato tak ada gapo. Kita dak buat amal dah, kita dak boleh pahala dah. Hari akhirat esok ke Tuhan wi kepada kita surat amalan. Ya Allah, pahala banyaknya ya Allah. Ambil mana mari mana ni ya Allah. Tuhan kata, "Hei hamaku, mu ingat dak hari tu malam tu mengaji. Mu duk dengar orang ngajar malam tu ya ato suruh mu baca subhanallah 100 kali lepas pagi. Lepas tu mu baca sungguh. Maka aku wilah pahala kumung supaya mu buat haji 100 kali. Ya Allah." Ni Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ingat molek. Kita buat lah ke. Ni, amun nak tengok fak kita semua. Siapa hati hok yang janji ngak amun nak buat esok ni? Cuba komen mari. Cuba kita komen lagi. Siapa hok dalam ramai-ramai ni nak buat, nak buat amal hok ni? Ha ada. Ha cuba komen lagi. Ustaz, kita nak buat amal. Satu kali pagi esok kita nak mula. Ha nak cuba komen lagi amo nak tengok dan amo nak doa dengan Allah Taala minta wifak kita boleh buat seumur. Buat satu kali pagi ya. Bukan buat sekadar esok nah. Mulai rem tang tewang prung ni pentong pai. Contoh, siapa anu? Bila-bila anu? Ha nak ya saya nah ha nak saya mana tu janji dah tu kata nak mula tu. Ha insyaallah, insyaallah alhamdulillah, insyaallah dah kita pakak buat lakalah. Amun nak anya kita semua, fok kita semua nak kedak pahala supaya kita buat haji 100 kali nak kedak. Kalau orang tak say tu amun taklah kata dia mikir gapo dik, dia nak dia mikir gapo amun tak aktif gak.
Tapi kalau nak-nak mintalah kita semua baca subhanallah, subhanallah, subhanallah lek pagi tu satu kali. Balik petang tu satu kali juga. Ha, dua piye semua deh. Nabi sebut dalam hadis Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata man sahab mani man sabbahallaha mi'ata marratin lah bil wadati wa mi'ata marratin bil asyyi kana kaman hajja mi'atan hajjatin. Siapa yang kata subhanallah subhanallah satu kali lek pagi dan subhanallah subhanallah satu kali lek petang, orang tu boleh pahala supaya dia buat haji satu kali. Ya Allah ya Tuhan kami, mintalah we kami ni ya Allah dan semua orang duk dengar la ni ya Allah, we boleh baca subhanallah subhanallah satu kali lek pagi dan satu kali lek petang, amin ya mula esok siapa kami mati ya Allah, amin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu apa ni, fak kita semua hak masuk dah kita pakat cantik. Dengan sebab kita cer ni, orang lain boleh ngaji, orang lain boleh buat amal, orang lain boleh pahala besar juga. Kita nak wifak kita saja kena hak ngaji agama ni. Kita nak wifak kita saja kena hak boleh buat amal, boleh baca subhanallah. Ya. Yeah. Kita nak wifak kita saja ke? Dah. Ada dah. Kita nak wifak orang lain boleh buat amal. Patut nak apa? Kita cer. Kita cer insya-Allah taala. Batu gini. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah 33 sudah mayasa tu hak tu suku. Hak ni subhanallah satu kali pada waktu petang. Subhanallah subhanallah 33 kali pada mayasa tu wirid pamaya hak ni kita buat wirid juga. Tapi buat wirid hak lek petang. Menata lepas maya ke ustaz? Ha iyalah pada lepas dah mayasah lah. Mana tu pukul 5 kita mayasah pukul 3 tengah deh. Pukul 4 tengah pukul 5 tengah kita mula baca subhanallah 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 satu kali. Ah tak ada gapo. Supaya subhanallah kita baca lep pagi. Tak nanti lepas subuh lalu dah. Pukul 6 lep pagi. Pukul 7 kena kita nak baca subhanallah lep pagi. Nah satu kali pun tak ada gapo. Ha betul deh. Alhamdulillah insyaAllah. Siapa hak niat nak uat ni amal doa dengan Allah dah jaga ni. Fak kita semua ni ramai mikuan samad nah ti kita nak boleh uat. Ya sebab gini kita ni banyak dosa dengan Tuhan. Sungguh-sungguh banyak dosa, banyak dosa. Dengan sebab dosa tu kita dok uat nak hari tu ya sekat kita. Kadang-kadang kita niat dah tak boleh nak uat. Ya lah tak. Kalau amal tanya hati fak kita semua okay? Hati fak kita semua nak ke tak bangun semaya tahajud malam ni? Nak tak? Nak tak bangun baca Quran malam ni? Nak tak bangun doa malam ni? Nak. Tapi nak tanya, boleh bangun sungguh tak? Boleh bangun sungguh tak? Tak boleh bangun. Kadang-kadang khabar dah buku tengok je buku 3 tengah buku 4. Tapi tak boleh bangun. Tak bangun. Sebab apa? Eh? Sebab apa? Ulama kita kata sebab dosa kita buat di pagi tu. Belum pada nak tidur kita tak istighfar. Sebab tu tak boleh bangun. Ingat deh. Siapa nak bangun tahajud, nak bangun doa lek malam, nak bangun tahajud lek malam, nak bangun sembahyang lek malam, belum tidur kena istighfar. Kalau kita tak istighfar, tak boleh nak bangun tahajud. Kalau khabar pun tidur kelik. Kalau khabar pun tak kuasa nak buat amal. Sebab apa? Sebab dosa. Nah, duduk jelira duduk. Nah, capulah hati kita. Ha tu sebab tu amal widah ni astagfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bacalah belum pada nak tidur berapa kali? Eh? Berapa kali? Baca 3 kali. Nah, insyaallah taala nah Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu. Kita bakal acalah ke. So. Nah, subhanallah subhanallah subhanallah. Baca lek pagi satu kali, lek petang satu kali. Sarah waman hamidallah kazalika kana kaman waza mi'atan wazwatin, dan siapa-siapa yang memujikan Allah bakno kita kata alhamdulillah 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 alhamdulillah, kita kata lagu tu lek pagi satu kali. Lek betul satu kali. Ha. Yang dua pula baca alhamdulillah alhamdulillah satu kali. Lek pagi
alhamdulillah, alhamdulillah satu kali dia betul. Nabi kata kena kita boleh pahala super dengan kita pergi perang fi sabilillah 100 kali perang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang dua kita baca apa? Alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali lek pagi dan baca pula 100 kali lek petang. Boleh pahala tak mana? Boleh pahala nah. Boleh pahala super dengan kita saat itu pergi perang sabilillah 100 kali pergi perang. Kita duduk rumah ya. Dia baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah lek pagi 100 kali. Boleh betul pula alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Orang tu boleh pahala supaya dia pergi perang sabilillah 100 kali. Ha ni, pak kita semua ni hak duduk rumah lah ni ke. Pakatlah wa amalagun ni. Mujulah pak kita semua yang Tuhan kita boleh ngaji malam ni. Ngaji ni orang panggil kata pitu mula-mula hak nak bawa kita pergi kepada beribadat kepada Allah. Kalau kita tak ngaji tak boleh buat. Kalau kita tak ngaji nah tak tahu. Bawa tak tahu ya tak boleh buat. Ha, insyaAllah taklah buat kita semua bakat buatlah kau. Kalau kita baca subhanallah saja 100 kali kita boleh pahala supaya kita buat haji 1 kali tu ya. Kita sama pula kita kata subhanallah subhanallah 1 kali sudah kita baca pula alhamdulillah alhamdulillah 1 kali pula. Kita boleh pahala supaya kita pergi perang sabilillah 1 kali perang. Kita nak yata pahala tu kita tu banyak super tu. Sebab tu saya yata malam ni walaupun tak muzakarah kita nawa pun tapi kita boleh ngaji amalan hak kita buat patu boleh pahala mahasan. Ya Allah, insyaAllah dah bakat zikirlah kau. Dua rah. Patu Nabi sebut ulak dalam hadis. Wa man halalallah kazalika kana kaman ataqa mi'atan raqabatin. Dan barang siapa yang mengucap tahlil. Ngucap tahlil ni makna la ilaha illallah la ilaha illallah tu zikir lagu tu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah zikir baik tu orang tu boleh pahala supaya dia merdeka 1 orang hamba supaya dengan dia merdeka 1 orang hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok ibu bapa adik akak semua. Pahala banyaknya Tuhan beri kepada kita. Kita nanti zikir la ilaha illallah lek pagi 1 kali. La ilaha illallah lek petang pula 1 kali. Dua pilihan ni ya. Kalau kita beri kepada Tuhan dua masa ni lek pagi kita zikir la ilaha illallah 1 kali. Lek petang kita zikir la ilaha illallah 1 kali. Allah Taala akan beri semua kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan insyaAllah kita semua bakal buat amalah kau. Yang ketiga, waman kabbarallah kazalika lam ya'ti ahadum yaumal qiyamati bimislima atabihi illa man qala misluhu au zada alaihi. Dan barang siapa yang zikir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lek pagi 1 kali, lek petang 1 kali. Lek pagi nah dia zikir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Balik petang pula dia zikir Allahu akbar 1 kali. Dia boleh pahala tak mana? Nabi kata nascaya. Orang hak kata, orang hak zikir Allahu akbar 1 kali lek pagi. 1 kali lek petang dialah boleh pahala yang banyak sekali di hari akhirat esok. Di hari kiamat esok ni tak ada orang nak pahala supaya dia banyak. Misal tu kita semua ni ke. Okay? Kita semua dah buat amal. Kita duduk zikir Allahu akbar. Lek pagi baca Allahu akbar 1 kali. Lek petang baca Allahu akbar 1 kali. Di hari akhirat esok pahala kita ni hak banyak sekali. Ya tak? Pahala kita lah hak banyak sekali. Apa Nabi kata kena? Nabi kata tak ada orang yang pahala banyak supaya dengan kita.
tak ada pahala mana tahu orang lain lagi yo di padang mahsyar ni yo ramah. Kita pun duduk di padang mahsyar, orang lain pun duduk di padang mahsyar. Tapi kita orang hak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lek pagi satu kali, Allahu Akbar lek petang satu kali ni, kitalah pahala hak banyak sekali. Kitalah pahala hak banyak sekali, tak ada orang lain. Illa ha Nabi atau mula-mula saat ni Nabi kata kita hak pahala banyak sekali. Patu illa mana katanya ada juga orang lain hak pahala banyak serupa dengan kita. Kita ramai atau kita ya pahala banyak sekali dia di hari akhir esok, tapi dak orang lain ada juga pahala banyak serupa kita. Sebab apa? Sebab demo pun baca Allahu Akbar lek pagi satu kali juga, lek petang satu kali juga. Sebab demo buat apa? Buat amalan serupa dengan fak kita juga. Ha betul. Ha sebab tu kalau fak kita semua okey, nok-nok kita dapat pahala banyak dan orang lain dapat pahala banyak juga. Adik-adik kita, anak-anak kita, bini kita, tok laki kita, mabah kita, kena pakai zikir hok ni. Kena pakai uat hok ni. Faham tak? Kena pakai uat. Kalau kita misalnya kita mabah duduk zikir Allahu Akbar lek pagi, Allahu Akbar lek petang, kita mabah ya hok boleh pahala. Anak kita tak boleh pahala. Bini kita tak boleh pahala. Tak ada siapa boleh pahala. Sebab apa? Sebab tak ada siapa buat amal. Orang buat amal je hok boleh pahala tu. Ni amun nak bani ben ni supaya ni KJR ke duduk wi duwi eh duwi eh KJR tu yo kata yo wi semua tukon misit ni tak darab ngan, tapi orang ti darab cincin tu pio orang hok turut atau orang hok KJR royak kena gi sekang na kena gi buka tanah kambanci. Kita misi tu cek dalam mengkan tak kita main tambah menang you teban duduk dalam rumah saja. Nak tanya walaupun kita misi kita pun ada nah apa yang ada boleh, tapi kita tak turut cara dia mana boleh tak wi. Maka orang hak dapat orang hak turut aturan seperti juga orang dapat pahala banyak di hari kiamat esok ni orang baca Allahu Akbar satu kali lip pagi satu kali lip teh satu orang pahala banyak tu perak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Baca satu kali lek pagi, satu kali lek petang. Nah, patut kita ada baca. Terjemah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita hak ni tu tak ada baca, tak dapat pahala yang banyak di hari akhirat esok. Ya di hari akhirat esok gini, ustaz. Kita kena guna kena pahala di hari akhirat esok ni. Ya kena guna. Sebab apa? Sebab di pada masa ni ya ada dan. Ya ada dan tempat periksa kita. Supaya ni lah. Supaya di atas dunia eh. Kita nak masuk neraka ada dan periksa. Kalau kita ada nah kongklang, kita ada benda salah dalam kereta kita, tak lagi kita kena ingat. Di hari akhirat esok di pada masa ni ya ada dan eh. Dan tempat tu yang periksa amalan kita dah buat di atas dunia. Tu yang periksa kita. Ha tu yang periksa semua orang. Tak kira siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana? Tu yang periksa belaka. Tu yang tanya belaka. Patu ya ada satu tempat hok tu saya tanya banyak tu tempat mizan. Nama tempat tu mizan. Kenapa mizan ni? Tempat time pahala dengan dosa. Tempat time pahala dengan dosa. Ambil ya gini supaya tacang apa panggil tacang tempat time, tacang kenal eh tacang tempat time ke. Hok mana buka supaya apa yang tu congak canggung kau demo panggil. Tacang lah kita kacik mana dah. Ambil pahala tu tak belah kanan, ambil dosa tak belah kiri. Pahala kita dah buat di atas dunia, dosa kita dah buat di atas dunia tak sebelah-belah. Kalau lek dosa ni banyak, malaikat harap kita masuk neraka. Kalau lek pahala ni banyak, malaikat bawa kita masuk syurga. Tapi kalau di pada masa esok kita tak ada pahala banyak, kita nak ambil gapo mari ni? Mari buat kita boleh masuk syurga ni. Ha, sebab tu buatlah amalah ni. Ni kata ibadah kita buat pahala kita dapat tu sangat-sangat mahasan orang panggil. Orang hak tak sewak lagi tu amo tak tahu dah kata nono oyak ben no. Ngaji pengaji dah. Nah, tak sewak juga, tak sewak amal juga. 100 kali lah lek pagi. Nah,
Jadi kalau nak mulai lagi tu pak zikir ni ni sepengah mata yang lak nengroi krang ialah dah tu. Yang lak nengroi krang mana tu? Subhanallah satu kali, alhamdulillah satu kali, la ilaha illallah satu kali, Allahu akbar satu kali. Baca pian mana? Lek pagi dengan lek petang, dua masa je. Buatlah kita, kalau kita hidup di atas dunia ni, buatlah. Buatlah sungguh dah. Sebab orang dalam kubur ni semualah orang yang tak ada amalan tu duk minta dengan Tuhan, Rabbana abasarna farji'na na'man salihan inna mungkinun. Hei Tuhan, hatalah aku kelik mula di atas dunia, aku nak zikir dah. Aku nampak dah dalam kubur ni ada seksa. Hei Tuhan, bapak kita semua learning di atas dunia ni, kita rasa tak nampak gapo, tapi edaklah. Ibu apa? Amo nak tanya kita semua. Kita nak buat amal ni ke? Masa mana nak buat amal? Cuba ayat masa mana? Masa mana? Kita nak buat amal ni masa mana? Cuba ayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cetam amal saat ni tu masa mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nak buat masa mana? La ilaha illallah. Nah, kau kenawi kita mimpi kata kita mati dulu. Kalau kita jadi lagu tu, amu rasa kata tak ada siapa duk hijau. Apa takut? Nah takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut. Nah, mata tak nanti kita mimpi napa apa ni alam barzah, azab kubur dulu. Hak Nabi royak kita yakin penuh-penuh hati ya. Nah, hak Nabi royak sosok dalam hadis, dalam kubur kita mati jumpa gini-gini. Padang hak turo kita takut. Nah. Tak nanti atau kena we kita tidur malam ni patu ngiga to. Nah, ada ular asyjaul akra dalam kubur duk tunggu kita, duk panggil nama kita. Bau kita celik mata takut, wasana wa amal bagi esok. Dak. Nah. Tak kena wi ada lagu tu, tak kena wi gempa bumi tsunami dulu, tak kena wi atau auja api tu dulu. Dah kena wi ada lagu tu dulu. Jo kadang-kadang orang yang tu supaya berlaku musibah. Nah. Berlaku musibah ke kadang-kadang satu orang tu apabila berlaku musibah itu satu tempat yang Tuhan nak apungkan dosa kita. Satu tempat yang Tuhan nak buat kita ni kau banyak istighfar, kau banyak buat ibadat. Pak kita nak kau we Tuhan gempa bumi ke tsunami pending wai. Pak kita dulu bagi kita nak istighfar, astagfirullah astagfirullah. Kita nak taubat, kita nak zikir. Nah. Tak. Tak nanti kena we di lagu tu dah. Kita buat learning lah. Kita buat learning. Buat lalu dah. Insya-Allah taala, saya doa dengan Allah taala. Ya Allah, minta lah wifat kami semua ni. Ya Allah, boleh wa amma. Ya Allah, boleh zikir. Ya Allah, kami ngaji malam ni kami nak wa. Ya Allah, minta lah wifat angka tolong. Ya Allah, kalau angka tak tolong kami, kami tak kuasa nak wa. Ya Allah, minta lah wifat Allah Ta'ala tolong wifat kita semua. Wifat kita semua ni boleh pakat zikir berlaku insyaAllah Ta'ala. Nah. Ataupun gini, kalau kita tak nak buat subhanallah satu kali, buat habis subhanallah satu kali, kita baca pula alhamdulillah satu kali. Kalau habis waktu la ilaha illallah satu kali, kalau habis waktu Allahu akbar satu kali, baik tu boleh. Ataupun kita nak direct lalu dah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik direct lalu dah pun tak ada apa. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Sekali subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dua kali. Cukup 100 kali, cukuplah 100 laka. Baik tu boleh. Hak tu atas kita nak subhanallah 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 we cukup 100 kali dulu ke. Atau baru alhamdulillah 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 cukup 100 kali pula. Atau baru la ilaha illallah la ilaha illallah 1 kali. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar satu kali. Betul boleh.
Nah, kalau kita tak untuk sebab tu, nak direct lalu dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik tu pun boleh. Dah nak direct ikut kita. Asal kami tak ifak kita buat pun cukup. Nah, insyaAllah kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala masa hidup ni lah. Dah masa hidup ni pun kita buat diri lah. Buat diri sungguh dah. Kalau kita tak ada buat diri ni, menyesal kita. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyesal kita. Nah, sebab tu kita semua buat lah ni. Buat lalu dah. Siapa yang niat nak mula buat esok, berkata buat esok saja, lepas tu lusa tu tinggal. Okay, mula tu rem tang tewan pun ni. Tahan kriteria yang main rem. Kalau siapa yang tak mula, siapa hak mula dah, siapa hak duk buat dah, teruskan. Jangan weti. Weti kalau kita mati tu. InsyaAllah lah. InsyaAllah Ta'ala kita bakal usaha lah ke. Hari ni kita tak nampak lagi ni ibu bapa. Allah wasa malahnya. Hei ustaz wasa malah nak buat amal ustaz. Gini, Kita yang nampak kata orang tertutup atas kita, but kita ngewi nampak atas pak bangkap . Kalau kita nampak pak bangkap, ia tak rok sungguh. Ia malah sungguh. Gena buat ke ni? Oh, malah wasa. Tapi hena orang suruh aku buat, aku buat. Kalau kita nampak pak bangkap, ia jadi malah, ia jadi tak rok. Kita wi nampak apa? Kita wi nampak pak syafaat. Kalau aku zikir hak ni, dengan sebab aku zikir hak ni, Tuhan tunaikan segala hajat aku. Aku zikir hak ni, Tuhan akan wi gapuh aku nak-nak. Aku zikir hak ni, Tuhan ampunkan dosa aku. Aku zikir hak ni, Allah Ta'ala syafaat aku di hari kiamat esok. Aku zikir hak ni, aku selamat dunia akhirat. Aku zikir hak ni, wi nampak hak tu. Wi nampak hak tu tak apa. Tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Apa hak ni kita ngaji ni? Hak ni hak zikir, sebut nama Allah. Paham mana ayat kita semua dah? Orang sebut nama Allah Ta'ala saja, orang hak Tuhan pilih dia, orang hak Tuhan saja kepada dia. Tuhan sebut dalam Quran lah. Uzkur apa ni? Uzkuruni apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hak Tuhan sebut dalam Quran kata, siapa yang sebut nama aku, aku sebut nama dia. Siapa yang sebut nama aku, aku kasih kepada dia. Lepas tu amanah ayat gini. Orang-orang, nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang, nah, orang-orang yang boleh sebut nama Allah, orang tu Allah izin mulut dia boleh sebut nama Allah. Ibu apa ada akak semua? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, gini. Nama siapa hak paling mulia sekali dalam dunia ni? Ya, apa kata semua benda hak dalam dunia ni ada nama belaka. Pohon kayu ada nama. Apa pohon kayu ya ada jenis pula. Hak ni pohonnya, hak ni pohon mate, ha ya ada nama pula. Orang manusia ada nama belaka. Hak tu nama, nah, nama tu nama ni. Tak serupa belaka. Semua ada nama. Nama yang paling mulia sekali, nama Allah. Nama Allah paling mulia sekali. Nah, lepas tu nama hak paling mulia sekali, kita sebut kata Allah tu boleh pahala dah. Ni tak nanti sebut subhanallah ni, tapi hak ni nak yata amal kita nak buat lah baik ni. Tapi nak yata kita sebut Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah. Sebut baik tu pun kita saat itu boleh pahala yang sangat banyak dah. Boleh pahala yang sangat banyak dah. Sebab Tuhan tak izin. Mana tahu Tuhan we, orang hak Tuhan saya sahaja boleh sebut nama Allah. Mikir molek. Nah, aku boleh sebut nama orang tu. Hari-hari aku dah sebut nama orang tu berapa kali sehari banyak. Tapi kena ke nama Tuhan aku, aku tak sebut. Yeno nama Tuhan aku tak sebut. Walha Tuhan lah hak duk rezeki kepada aku.
Tuhailah hak duduk wi umur wi ciwit kepada aku. Tuhailah nah hak wi sihat kepada aku. Semua hak aku duduk milik hari ni, kereta motor, kereta motor, rumah, anak bini, tamneng cersiang, semua tu hai wi laka. Tapi aku tak boleh sebut Allah sepatah pun di mulut aku. Ya Allah, membenci kau kepada aku, ya Allah. Tanah yang kata Tuhan saya kepada kita bukan makna kata, bukan main tengwa. Allah Ta'ala hainan haini nah. Bukan kata, tanah kata Tuhan saya, Tuhan wi tamneng kita, Tuhan wi kita, nah, kaya. Tak. Tuhan saya kepada siapa, Tuhan wi orang tu boleh beribadat kepada Allah, boleh sebut nama Allah. Tanah yang kata orang tu Tuhan saya, orang tu boleh sebut nama Allah. Dan mulut hak siapa-siapa boleh sebut nama Allah, boleh zikir orang tu Allah saya. Hak ni hak cerak dalam Quran tu sebut. Hak ni hak cerak tu sebut dalam Quran. Siapa sebut nama aku tu yang kata aku beri rahmat kepada orang tu. Ya Allah, sebab itulah ibu bapa adik aku, sabarlah masa kita hak ni tu kena sebut nama Allah wi banyak. Teng wala lau kita tong klau. Kena sebut nama Allah wi banyak sekali dalam hidup kita. Berapa tahun mari dah kita tak sebut nama Tuhan wi banyak. Kipi lau ti ramai. Nah, apa ni kata sebut nama Tuhan wi banyak? Berapa tahun mari dah? 30 tahun mari dah, 40 tahun mari dah. Pas bila lagi? Kau umur berapa kita nak sebut nama Tuhan? Tuhan dok wi umur kepada kita dak weti-weti, siapa dah masa dah? Beriman dengan Tuhan itu hati, hak ni hamuluk. Kalau kita ngaji kitab penawar sikit lagi, ya royak. Mulut hak tu hawi kita boleh kecek ni, suruh sebut nama dia. Nama biar nama Allah, hak mulut kita boleh kecek tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bakal usaha lah kerana insyaAllah ta'ala nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gini mulut sahagi. Ada orang tanya kata ustaz, tarau zikir lemai kau cek kuah mai cak darab pelabun mai. Kalau kita saat itu nah Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita saat itu zikir tapi tak reti makna, boleh pahala ke tak? Gini, kalau kita zikir kita tak paham makna, supaya ni subhanallah makna ke apa tahu, alhamdulillah makna ke apa tahu, la ilaha illallah mana gapa tahu, Allahu akbar mana gapa tahu, boleh pahala ke tak? Nah, saya nak yato orang zikir, orang sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tak reti makna pun amun nak yato orang tu boleh pahala. Sebab apa boleh pahala? Sebab Allah Taala suruh kita ni guna mulut kita sebut nama Allah. Apabila Tuhan suruh kita sebut nama Allah, kita sebut nama Allah, ke Tuhan tak bagi pahala kita. Tapi hak afdal, hak lebih baik, hak pahala banyak kali, kita sebut nama Allah, kita sebut subhanallah, hati kita hang itu ingat kepada Allah. Paham makna? Subhanallah ni, subhanallah maknanya apa? Subhanallah makna maha suci Allah. Allah Ta'ala tu suci, Allah Ta'ala tu bersih daripada segala sifat hak tak molek. Sifat kekurangan tidak ada di Allah. Walhamdulillah. Alhamdulillah makna segala puji bagi Allah. Semua puji klik kepada Allah Ta'ala belaka. Yang ketiga, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana tahu Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala sahaja Tuhan kita. Allahu Akbar, Allah Ta'ala nan nah maha besar, Allah Ta'ala nan puying ya. Itu makna tiga ni. Subhanallah makna maha suci Allah. Alhamdulillah makna segala puji bagi Allah. La ilaha illallah makna tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar makna Allah itu maha besar. Ha tu wi paham makna. Dah, lepas tu lepas dia ni kita zikir subhanallah, kita ingatlah makna. Kalau kita tak ingat makna pun kita boleh paham. Apa kita boleh pahala? Sebab apa? Sebab Allah Taala suruh kita ni apa ni guna. Nah, guna mulut kita sebut nama Allah. Ha dah habis itu. Ibu bapa adik akak semua, ya nak mari di kita hati ingat kepada Allah, ya mari di mulut kita ni sebut nama Tuhan sok mau dulu.
apabila hati kita sebut nama Tuhan Sokmo, walaupun mulut tak sebut tapi hati duduk ingat kepada Tuhan Sokmo. Nawi hati kita ingat kepada Tuhan Sokmo tu, ya kena mulut kita banyakkan zikir, banyakkan sebut subhanallah, alhamdulillah, ataupun Allah ya Allah, Allah ya Allah. Dan insyaallah taala kita bakal usahalaka. Insyaallah Allah ya Allah, Allah ya Allah pun tak apa. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah. Sebutlah tiklah nama Tuhan. Bila lagi kalau kita mati nak sebut nama Tuhan tak mana pun, nak panggil Tuhan pun Tuhan tak sedar dengar dah. Sebab tu kita sebutlah, panggillah nama Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa kita hidup di atas dunia ni, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Panggil Tuhan, sebut nama Tuhan insya-Allah taala. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah di antara nah amalan hak kita buat pahala besar di hari akhirat. Di hari akhirat esok kita nampak atas dunia ni tak nampak, kita duduk semaya pun tak nampak pahala kita haduk wi. Kita duduk zikir sebanglah ni, kita semua duduk ngaji. Ni fak kita semua duduk ngaji, kan kita dah boleh pahala ni, tapi tak nampak. Tapi bila kita mati berjam mata nampak lalu dah. Tak ada orang heran dah kita. Sungguh dah ni, amal wayak ni, buatlah ibadat, buatlah amalan, zikirlah kepada Tuhan. Kalau kita berjam mata mati, demo tak heran dah kita, demo tak tengok dah kita, demo tak dali dah kita lah kubur tu. Siapa katik fak kita ni? Amanahnya fak kita. Fak kita semua ni ada dak lagi orang hak dalam keluarga kita mati ada lagi. Wah kita mati dah lah ada dah. Atau mabah kita mati ke, ataupun natuk nenek kita mati kena. Amanahnya fak kita semua ni. Supaya fak kita semua ni ke. Nah. Kita duduk tengok lagi, kita gerak cara lagi mayat orang hak mati lagu bu. Orang hak mati tu mabah kita. Dak dah. Fak kita sikit lagi pun lagu tu. Buatlah. Nah. Buatlah fak kita semua. Buatlah fak kita semua. Nah, buat sendiri, buat amal ibadat sendiri, zikirlah kepada Allah. Sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dia mau tanya kata kita zikirlah hati boleh tak? Gini. Kalau kita ngaji ni sebut di mulut, bukan ingat di hati. Orang tina mari hiknifah, misal tu ustaz amor tina. Tapi amor ni duduk dalam macam dian. Amor mari hik, amor mari nifah. Amor nak tanya tu, amor ni boleh ke tak nak baca zikir hak ustaz wayak? Hah? Jawab atanya boleh. Boleh. Orang tina mari hiknifah pun nak baca subhanallah satu kali lepas pagi. Satu kali lip betih boleh. Alhamdulillah satu kali lip pagi, satu kali lip betih boleh. La ilaha illallah satu kali lip pagi, satu kali lip betih boleh. Allahu akbar satu kali lip pagi, satu kali lip betih boleh. Teriyana boleh. Boleh, tak ada masalah, boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Nah. Boleh. Patu wala zikrullahi akbar. Orang zikir sebut nama Allah boleh pahala yang sangat besar. Nah, boleh pahala yang sangat besar insya-Allah. Kita buatlah nah, insya-Allah nah, kalau kita mati habis dah masa, tak ada dah peluang nah masa kita nak apa nama ni? apa ni nak apa? Nak buat amal ibadat kepada Allah. Nah, nak orang bagak komen kata, "Pomes sialau, suami saya mati dah." Nah, jadi yalah, jadi nah bukan saya nak situ, saya nak we kita mikir kata tengok orang hak mati dah kita ada kelik gi cara gi duk dulai gapo dak. Masalah kita doa wi gapo tu lainlah. No ya tafak kita semua bang, kalau kita tak ada buat amal di hari ni, tak zikir hari ni, tak istighfar hari ni, bila? Sungguh orang tu ustaz amo tak si istighfar, sama tak si zikir. Lah ni amo nak turut hati amo dulu. Dak gini eh. Learning kita wasa rata kita nak duk agun ni ke? Semaya dak, istighfar dak, zikir dak, Quran dak, ngaji agama dak, duduk dalam Tuhan marah kita nak urut lagu ni ke? Kita wasrata kita sedak ke duk lagu ni? Tuhan beri rezeki kepada kita, kita ambil. Tuhan beri nyawa kepada kita, kita ambil. Tapi kita asyik nak semaya, asyik nak ngaji agama, asyik nak ibadat kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena gena kita teringat kepada Tuhan budi Tuhan kepada kita, Tuhan buat baik kepada kita. Sebab tu amo ya ta orang-orang hak tak semaya, orang-orang hak tak istighfar, orang-orang hak tak buat ibadat kepada Tuhan tu
Cuba royak sekarang hak tu hewat tak baik dengan kita. Sekarang hak tu hewat tak molek di kita. Gapo? Gapo? Eh. Tapi hak tu royak wa in ta'uddu nikmatullah la tusuha tu ada. Nikmat-nikmat yang Tuhan beri kepada kita, siapa kita tak kuasa nak bila tu banyak. Hari-hari tu hari kita boleh makan nasi apa teh. Hari-hari tu hari kita boleh minum air apa tegak. Hari-hari tu hari kita boleh nyawa apa nyawa. Banyak siapa tu kata la tu suhamu tak kuasa nak bila hari tu mah. Nak. Allahu Rabbi, tak ada benar hak tu hewat tak molek di kita, tapi yenoh kau kita dak deraka kepada Tuhan tak weti-weti. Kita orang Islam, kita orang beriman, siapa dah masa dah mikirlah, kita mikirlah. Alhamdulillah yang mana Allah Ta'ala bagi kita sedar hari ni. Nah, kita bakal sedar dah hari ni alhamdulillah. Sebab tu orang-orang hak tu buka hati ke, sebab kita ramai-ramai ni ke, tu buka hati dah kita semua ni. Kita pun kena terima kasih kepada Tuhan dah. Ya Allah, amun ni wasa mujub. Ya Allah, baik. Tak tahu kata nak mujub baik no. Nak ayat puasa ehan ni tu. Ya Allah, nah nak ayat wasa mujub Allah Ta'ala buka hati amun dapat kita semua. Dulu kita tak reti, dulu kita jahil, tapi hari ni alhamdulillah Allah Ta'ala buka hati kita. Kita kena terima kasih ke Tuhan dah. Cuba kita semua nah berjemata, batu kita semua sebut dalam hati. Ya Allah, aku terima kasih kepada-Mu ya Allah. Yang mana mengui buka hati aku ya Allah. Yang mana mengui aku khabar, mengui aku sedar ya Allah. Dulu aku jahil, dulu aku tak ngaji agama ya Allah. Tapi hari ini membuka hati aku ya Allah. Membalas kepada aku benar molek ya Allah. Sedekah dulu aku deraka kepada-Mu ya Allah. Aku terima kasih yang mana mubi aku ni khabar, mubi aku ni sedar ya Allah, belum pada aku mati ya Allah. Terima kasihlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan nah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita semua kat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan belaka dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Supaya ni malam ni Tuhan kita ngaji. Nah, kita ngaji, kita panah, kita reti, kita tahu. Ya Allah, nak kita tengok sahabat-sahabat Nabi ke. Nah, susah lagi, sesak lagi. Tapi fakyahak ni tu Allah, ibadat kepada Allah Ta'ala wak sokmo-sokmo. Kita semua pun insyaAllah, walaupun kita jauh dengan Nabi, tapi kita kena usaha lah. Di antara cara kita kena buat, walaupun tak ada Nabi SAW, kita kena selawat di atas Nabi SAW yang banyak. Nak beri Nabi Muhammad tolong kita, jangan lupa selawat. Nah, kita nak bakat selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaAllah Ta'ala nah. Lepas tu amalah-amalah kita ngaji malening pak semua baca eh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat molek patu pakat royak kepada orang lain pula. Pakat royak ke orang lain pula nah. Kita insyaAllah pakat niat laka kata ya Allah aku nak buat amal, aku ngaji malam ni ya Allah. Subhanallah, satu kali lip pagi, satu kali lip teh. Alhamdulillah, satu kali lip pagi, satu kali lip teh. La ilaha illallah, satu kali lip pagi, satu kali lip teh. Allahu akbar, satu kali lip pagi, satu kali lip teh. Kita pakat buat laka sampai kita mati insyaAllah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau engkau tak tolong kami, kami tak kuasa nak buat ya Allah. Maka kami mohonkan, kami minta ya Allah, mintalah wi engkau tolong kami, wi kami boleh buat amal. Nah, zikir-zikir yang kami ngaji malam ni, amin insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Habis itu, itulah di antara nah. Jadi nah, lawan ini amur duduk kedai ni, duduk kedai lain nara di nah, di kedai apa ni, kopi O malam nah sudah. Jadi tadi tu saya tu pergi nah duduk kalinga fok apa kaling cekuah gapo hok kita semua hok tak tengok lagi ni kita pergi tengok video. Nah ndak hok babo dan duduk lina tunggal ai bagi nasi. Jadi fok kita semua ni ke amo ke gi kalinga fok apa-apa aja ke orang kampung ke mungkin hidup titang babo kaling cekuah ya titang babo zupa ya titang. Boya nampak fok apa-apa ke baik ya waso mujo eh boleh tengok tu acing ke. Apa apa pun we hai kalam cai. Kalam cai atau tak apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Jadi babo we kalam cai tak apalah. Apa hari dah baik tanya nah tanya
boleh kecek. Nah, jadi for abah ni tak ada tu ada lah. Nah, kecek masuk jumpa dengan orang-orang yang kena musibah. Jadi demo tu, nah, nak lancar lah. Buat apa atau babah aku dah tengok seumur ni, mari jumpa dengan aku, mari winasi ke aku, mari kecek dengan aku, mari doa ke aku, Allah mujurnya for you. Nah, insyaAllah for kita semua pun, nah, bakal usaha lah kau lah. Nah, bakal usaha apa ustaz? Doa wi kepada orang dimunuk selamat belaka, minta wi air saat itu dengar-dengar habis. Amo gi pagi tadi kan. Orang-orang situ orang munuk yo yak nah yo yak tu. Tak segapo dah nak wi air suruh banyak-banyak. Nak wi air suruh banyak-banyak tak sirah duduk lek air ban ni. Nak bangun pagi dalam air, malam pun dalam air. Ya Allah, bagai kapo ni jadi rusak. Nah, bagai apa ni jadi rusak. Ha, sebab tu gini, tak apa air banyak gitu mu ke okay? Bukan atau fak kita nak pergi duduk apa yang tahu apa bagian tahu apa cebok air waktu bek eh nimo mungkin nak gini nimo air hak duduk bah di munuk wi tu bek tak kuasa tapi Allah taala kuasa wi air sana tu nah banyak-banyak suruh banyak-banyak gi pas kita nak wi tu hal sana itu tolong orang okay, munuk wi banyak-banyak suruh dengan doa kita. Dengan doa kita. Dak. Insya-Allah kita bakal doa. Kau Allah Taala kum krong. Orang okay, dimunuk dan minta wi ai banyak-banyak suruh. Deh, insya-Allah. Apa kita pergi tengok hati ini. Dalam gapo? Dalam lesuk hok saya. Lepas tu tolong-tolong kita komen. Nah, dalam ramai-ramai hok saya duduk post tu. Nah, hok saya pun ramai Abah Karim cekuah gapo tu, tolong kita gi komen atiklah. Nak minta Abah Karim cekuah ni tu sehat. Abah Karim cekuah ni baik lui sungguh. Saya tak ada itu duk kali ngaya. Baik menyata gi sungguh. Gi situ gi sini. Nah, belahlah basah baju, basah luar tak apa. Nah, wisapa akan makan ni kepada orang situ. Apa kita semua kita tengok ramai-ramai hok Abah Karim cekuah saya puak ni ke? Patu tolong-tolong komen atik video Abah Karim cekuah. Nah, patu ramai-ramai hok lain lagi tu kita bakal komen lakok lah. Insya-Allah bakal kod check, kita bakal kod like, kod check, kita bakal komen lakok insya-Allah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atu di antara dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis di situ itulah di antara. Lepas tu kita semua bakal doa lah. Malam-malam lepas maya kena, ya Allah, mintalah wi ai. Nah, di munuk tu banyak-banyak suruh, ya Allah. Nah, mintalah wi sehat, mintalah wi nah semua. Nah, orang hok kena buah tu minta wi selamat lah. Kau sebenarnya di Malaysia pun minta wi teh gati hok lebih molek pada hok dulu. Amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis situ nah. Allahumma salli ala Muhammad. Habis. InsyaAllah lah. Jadi malam ni saya ambil lesuk muzakarah sekarang ni dulu. Kita nanti buat lesuk pagi esok pula. Pagi esok dah pula. Okay, atau malam ni saja. Pagi esok kita ada lesuk pula insyaAllah. Malam ni. Nah, jadi saya pun nak buat lesuk. Lalu ni saya duduk di kedai kopi O ni. Di Naro lah. Jalan bypass. Orang ramah. Nak. Lepas tu buat hari lah. Adik-adik wanok. Mari makan nah, nasi sikit banyak. Lepas tu sudah ni Amal pun nak klik rumah rehat. InsyaAllah pagi esok kita nah awak lesuk pula insyaAllah. Pagi esok bukan lebih-lebih kita mula lesuk pula insyaAllah. Nah, lepas tu kita bakal doa ambil kepada saya ratik lah. Dengar soro, dengar rang wasabi. Nah, ambil lah ya Allah. Nah, tak tidur semua. Amal ni tak tidur kot tengah hari. Buat tidur tengah hari ni ya panggil tak ada orang kita nak. Nah, apa ni malam tu ya panggil tak. Jadi tak pernah doa lah kalau kita jadi tengah hari-hari ni tak. Ya marah yang pergi. Pergi duduk. Nah, munuk tu Pak Boh tu. Dia mata. Tak eh ustaz. Duduk pergi bakpo. Duduk letih free eh. Bukan letih free. Nah. Belah lah Fak Gita tak pergi pun. Jadi amur pergi ni. Minta Fak Gita doa. Oh, weh tak apa dah. Kadang-kadang tepat hak amur pergi tu. Ya tu. Dia mah ada wari lah asyik sini. Duduk tunggu ya tak ada dah. Tak ada ke tu. Nah, bukan atas semua pun tapi ada aku tu. Tapi alhamdulillah ya Allah. Boleh hadi orang ni duk doa ngamu, muhatta aku mari sini ya Allah. Aku bukan waris dia, aku bukan anak dia. Nah, dia duduk harap ngamulah ya Allah, muhatta aku mari sini ya Allah. Tu hebat aku hak gerak. 3 hari, 3 hari. Hari ni mari dulu amo gis di munuk situ tu. Tapi amo gitu tempat lain-lainlah.
di mulut tambung mulut juga, tapi ya kampung banyak lah, lorong banyak, rumah banyak, semua kena berlaku. Tak, Allah Ta'ala kecik mudah-mudahan Allah Ta'ala yang pilih saya dan gerakkan saya pergi situ. Gila esok berkata pergi ma'ai saja, pergi nasa ini adalah hati yang rumah pergi nak pergi situ, doa dengan Tuhan minta wih Allah Ta'ala wih lewang angat. Saya duduk rumah doa wih ke orang munuk pun siapa doa. Tapi kalau saya duduk situ diri, nah, nak insyaAllah Tuhan wih berkat dengan sebab hati kita niat molek. Bahagia ni bapa kali cekuah pun pergi. Nah, bapa banyaklah bapa. Nah, dah insyaAllah kita bakat nah berdoa pula. Nah, bakat-bakat doa insyaAllah nah habis itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi malam ni saya nak ambil sekat ni dulu. Tak ada nak sejer lagi kita buat esok ni. Nah, insyaAllah saya pun nak makan minum-minum air gapo sikit. Patut nak klik rehatlah. Alah ni kita duduk di kedai kopi O ni. Ah, boleh kita mari jalan. Nah, orang pun nah nak ramai juga ni orang pun. Nah, insyaAllah semoga Allah Ta'ala wi nah rezeki yang banyak kepada kedai kopi O ni. Dan orang yang mari makan pun minta wi Allah Ta'ala nah tambahkan rezeki dan minta wi sehat belaka. Dapat kita semua duduk tidah ni. Maka ustaz Allah doa wi kepada nah orang situ haja ni ama-ama duduk rumah ni duduk tengok ni duduk dengar ni. Ya. Dapat kita semua ama-ama doa juga. Ha dah. Saya doa juga. Minta wi Allah Ta'ala bagi rahmat ha ni. Doa ni. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah rahmat kepada semua orang hadap dengan ni ya Allah. Bagilah rezeki yang berkat yang banyak kepada orang hadap dengan ni ya Allah. Bagilah bahagia kepada semua orang hadap dengan ni ya Allah. Apa hajat apa doa nah semua hadap dengan ni minta mintalah bi akal timo semua ya Allah. Sama ada hadunya hak akhirat minta bi akal timo semua ya Allah. Banyak kalau umur semua orang hadap dengan ya Allah mintalah widan dengan bulan Ramadan. Hendak sampai 3 bulan lagi ya Allah. Dan bagilah ilmu yang berkat kepada fak kami semua ini ya Allah. Bagilah syafaat kepada fak kami semua ini ya Allah. Dan mintalah wifat kami semua ni selamat daripada api ni aku dan masuk syurga melaka. Amin insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ni dulu, kalau ada salah dan silap ke mana saya minta maaf juga. Nah, akhir sekalinya dengan lafaz yang mulia. Lepas tu nah, selamat malam, selamat tidur laka. Pagi esok pula kita muzakarah insyaAllah. Nah, jangan lupa baca doa oleh pagi-pagi. Dan ada ngaji ke apa tu, pagi esok kita nanti ditang insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.